Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qabbala al-mujahidina ala ta'idina darajat. Wassalatu wassalam ala nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa sahbi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah yang mana Dia memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan suci Ramadan. Yang kedua, selawat bertancapkan salam harus kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islam. Sahabat-sahabatku sekalian yang insya Allah dirahmat oleh Allah, di dalam Al-Quran banyak yang menyebut dan memuji nama agung beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang paling memuji Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat di dalam Al-Quran dalam surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sadaqallahu azim. Yang artinya sungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu akhlak yang agung. Kita semua harus sadar bahwa manusia yang paling utama dan yang wajib kita tiru maupun kita teladani akhlaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Shadaqallahu azim. Yang artinya sesungguhnya yang ada dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah atau suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah dan di hari kiamat dialah paling banyak menyebut nama Allah. Sahabat-sahabatku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semua yang ada pada dalam diri Rasulullah itu adalah teladan bagi kita. Kita harus mengikuti bagaimana akhlak-akhlaknya beliau. Contohnya akhlak beliau kepada para sahabat, akhlak beliau kepada orang tua yang lebih tua, akhlak beliau kepada anaknya, dan akhlak beliau kepada alam. Semua adalah teladan bagi kita. Di zaman sekarang, di zaman yang kita sebut modern ini, bisa kita lihat efek yang ada di masyarakat kita. Contohnya anak-anak yang sudah tidak beradaptasi kepada orang tuanya. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal pergaulan luar. Mereka sudah mengenal pergaulan luar. Dan mereka sudah tidak lagi mengenal tata krama, sopan santun dalam berbicara, bahkan sopan santun dalam bertindak. Oleh karena itu, kita harus mengikuti akhlak-akhlaknya beliau. Contohnya seperti meninggalkan kesombongan, meninggalkan cangkuhan dalam berbicara, dan memuliakan akhlak kita. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Tirmizi Sahih, Inna man uhibbukum ilayya wa aqrabikum min majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqan wa inna abawadakum ilayya wa ba'adakum min majlisan yawmal qiyamah at-tartaruna wal mutashabbikuna wal mutatayfihuna. Yang artinya, sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang akhlaknya mulia, dan orang yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat nanti adalah orang yang sombong, yang angkuh dalam berbicara, dan orang yang banyak bicara. Sahabat-sahabatku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, maka dari itu kita harus mengamalkan dan mempelajari akhlak-akhlaknya beliau, dan kita harus mengamalkannya, ajaran-ajaran Islam yang telah sampai ke dalam diri kita melalui Al-Quran maupun hadis yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah, oleh karena itu marilah para generasi muda kita berlomba-lomba untuk mengamalkan maupun mempelajari dan memperbaiki akhlak kita dan meraih kedekatan tempat kita di hari kiamat nanti di sampingnya Rasulullah SAW. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Syukran, sumasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.